Cuyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan ikhwat hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya saya mengupas kitab tauhid oleh Muhammad At-Tamimi. Tapi pada malam ini insyaallah saya akan membedah kitab tauhid hakimah dan khawarij, punca demokrasi, pemberontakan, pecah belah dan pengkafiran. Saya telah menulis tentang tauhid hakimiyah lebih kurang 13 atau 14 tahun yang lalu. Dan oleh kerana ramai yang meminta supaya diulang cetak, maka saya cetak semula dengan dipenuhi dengan fatwa-fatwa para ulama' mu'tabar dari kalangan ulama' salafus salih. Jadi inilah hasilnya dan insyaAllah walaupun sudah dikuliahkan di beberapa tempat, ini bukan bermakna untuk mengulang-ulang. Kerana saya sadar ramai daripada jamaah kita tidak tahu apa itu tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah adalah satu ajaran ideologi, slogan yang dicipta dan diwujudkan oleh puak-puak khawarij. Tauhid lawannya syirik. Jadi maksud tauhid yang dicipta oleh orang khawarij untuk mengkafirkan kita semua yang tidak mengikut sama ada masuk dalam firqah mereka ataupun tidak menerima ideologi mereka. Ketika kita terus ke halaman 13, apa itu tauhid hakimiyah? Seorang ulama yang bukunya sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa kita, di antaranya madhab Imam Syafi'i yang dijadikan rujukan oleh ustaz-ustaz kita untuk mengajar di beberapa kuliah di sini, penulisnya Dr. Nasir Al-Aql sudah memperkatakan tentang tauhid hakimiyah. Di antaranya saya mengambil kata-katanya, lihat di halaman 13, kata beliau, kata Dr. Nasir Al-Aql, terjemahannya, tauhid hakimiyah atau dikenali juga sebagai tauhid mulkiyah termasuk perkara-perkara baru dan bid'ah, di mana istilah atau kalimah ini tidak pernah disebut dan digunapakai oleh kalangan ulama salaful ummah. Di ayat tauhid hakimiyah yang sangat membahayakan pemerintah dan keamanan negara, ia dikenal pasti slogan yang datangnya dari kelompok khawarij Mu'tazilah atau kelompok yang sepahaman dengan dua firqah yang sesat dan menyesatkan ini, yang kebiasaannya bermazhab aqlani, ia ini bermazhab falsafi, sebab falsafah kembali kepada akal, ataupun disebut juga oleh sebagian ulama kita ar-ra'yi,
ashabur ra'i, yang berpandukan kepada pikirannya dalam menentukan agama. Dan paling mudah kita boleh sebut sebagai ahlul bidah. Ahlul bidah. Jadi kalau dikatakan disebut aqlani ahlul ra'i, itu adalah ahlul bidah. Itu yang dijelaskan oleh Syekh kita Al-Albani rahimahullah. Maka al-hakimiyah dengan lafaz ini tidak ada sumber dan asal-usulnya secara syariat Islami. Ini kata-kata beliau. Ini perkara ataupun tauhid hakimiyah yang kita akan jelaskan. Ini satu bid'ah yang baru. Sebenarnya tauhid hakimiyah pemikirannya sudah wujud seawal zaman Umar bin Khattab. Ada perkataan-perkataan Umar yang menjelaskan tentang ini. Tetapi Khawarij sudah muncul dalam zaman Rasulullah SAW yang diketuai oleh seorang yang botak kepalanya, yang mengatakan kepada SAW, berlaku adil ya Muhammad. Siapa dia? Zulkhusairah. Dia seorang yang dikatakan SAW akan muncul daripada laki-laki ini. Ya, orang-orang yang membaca Al-Quran lebih baik bacaannya daripada kamu. Ibadahnya lebih baik daripada kamu. Sembahyangnya lebih baik daripada kamu. Itu gambarannya saja, luarannya saja. Tetapi akidahnya, ucapannya, apa saja dibuat, tak sampai ke tenggorokannya. Yang ini di hatinya kosong. Orang-orang ini sudah digambarkan oleh hadis-hadis yang kita akan baca di sini. Jadi tauhid hakimiyah dilancarkan secara rasmi oleh puak-puak Khawarij ialah zaman Ali radhiyallahu anhu. Mereka terus mengkafirkan Ali. Ini kita akan buktikan. Jadi pahaman ini, ajaran ini, laungan ini, walaupun tidak digunakan istilah tauhid hakimiyah di negeri kita, tapi ajaran ini wujud. Pengkafiran terhadap orang yang di luar kelompoknya, pengkafiran terhadap orang yang di luar hizbinya, ataupun pengkafiran terhadap orang yang luar pahamnya, itulah di antara pengertian tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah laungan Khawarij yang mengkafirkan orang yang di luar hizib mereka, yang mengkafirkan orang yang di luar kelompok mereka, yang mengkafirkan orang yang tak sepaham dengan mereka ataupun tak menerima pahaman mereka, maka dikafirkan langsung. Kafirnya seperti kafirnya Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi menghukum orang yang saya katakan tadi di luar kelompok mereka, di luar hizbi mereka, di luar pahaman mereka, masuk neraka kekal selama-lamanya seperti kekalnya Yahudi, Nasrani, Majusi dan mereka. Ini bermakna satu ajaran yang dikatakan tauhid. Tauhid lawannya syirik kan? Yang boleh kekal di dalam neraka buat selama-lamanya adalah orang musyrikin. Jadi bila dikatakan tauhid akhimiyah, masuk tauhid dia selamat, tak masuk tauhid dia kafir, kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Jadi katanya kamu mesti ikut tauhid kami, tauhid akhimiyah. Sedangkan tauhid dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah ada tiga: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat wa zat. Adapun tauhid akhimiyah, maka dia dikatakan oleh Dr. Nasir Akil, dia adalah satu bid'ah yang baru. Okey, kita teruskan dulu. Oleh itu, berdakwah kepada tauhid hakimiyah yang menjadi slogan Khawarij adalah satu bid'ah sesat yang diada-adakan. Di sini kita boleh ambil juga apa yang dikatakan oleh Syekh kita Albani. Albani berkata, walaupun saya tidak tulis rujukannya, ini masalah teknikal. Kata Syekh Albani, lihat di halaman 14 yang di atas tu. Kata Syekh Albani, tauhid hakimiyah yang matlamat utama dari penggunaan kalimah ini ialah untuk menjatuhkan pemerintah. Yang mau menjatuhkan pemerintah adalah Khawarij. Istilah tauhid hakimiyah yang dicipta oleh fikrah Khawarij masih terus dipropagandakan dan diperjuangkan oleh golongan yang telah terpengaruh, terpesong dan disesatkan oleh pahaman ini, terutama firqah-firqah hizbi haraki, hizbi siasi, yakni parti-parti politik, hizbi jihadi, persatuan, pertubuhan, NGO dan kumpulan-kumpulan sesat seperti Jamaah Ikhwan Muslimin, minta maaf, saya nukil cari jujur, termasuk Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir yang mengutamakan khalifah
setiap parti pembangkang di negara-negara Islam dan setiap jamaah yang keluar dari pemerintahan Islam. Saya nukil cara, selamat. Kalau nak di bracket, ini adalah ucapan Syekh kita Albani. Bracket di bawahnya oleh Albani. Kalau diminta nanti, insyaAllah kita akan kedepankan kata-kata ini. Kita langkah saja, lihat di halaman 15 di paragraf yang ketiga. Para pendakwah salafi menjalankan dakwah mereka melalui berbagai-bagai cara seperti melalui tulisan, kuliah, ceramah dan sebagainya untuk menyekat dan menghapuskan gerakan tauhid hakimiyah. Ya, tonggangan khawarij yang impian utama mereka ialah menggulingkan pemerintah untuk menubuhkan negara Islam dan mentauhidkan hukum yakni hakimiyah. Dan kita langkah ke halaman 18. Saya baca dulu kemudian kita kupas. Tauhid hakimiyah cetusan khawarij. Kita fahami dulu kalimah tauhid hakimiyah. Tauhid lawannya syirik. Tauhid lawannya syirik. Tauhid mengesakan Allah. Tauhid mengesakan Allah. Adapun hakimiyah berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum. Menurut pemahaman khawarij, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka menterjemahkan kalimah tauhid dengan penterjemahan yang salah. Ini banyak buku-buku nanti kita jadikan rujukan. Kalimah tauhid kita la ilaha illallah. Betul kan? La ilaha ilah di sini kalau kita lihat di dalam semua tafsir, di dalam semua buku-buku tauhid yang ditulis oleh ulama-ulama salaf, ilah adalah makhluk. Apa itu ilah? Ilah makhluk. Makhluk adalah tempat bergantung. Bergantungnya orang Islam hanya kepada Tuhan yang satu, ilah yakni Allah SWT. Tapi diterjemahkan oleh khawarij ilah sebagai hakim. Kita tidak jumpa di dalam buku manapun, kita tak boleh jumpa tak, dan tak akan jumpa di manapun buku tauhid atau buku-buku yang dikatakan buku-buku tafsir ataupun buku-buku hadis yang ada ulama mengatakan ilah di sini hakim. Jadi kalau dikatakan la ilaha diterjemahkan oleh orang-orang yang berpegang kepada akidah salafiyah, la ilaha ala mahluk. Makhluk yang di tempat bergantung. Tetapi orang yang bertauhid hakimiyah ataupun berakidah dengan akidah khawarij, ilah dikatakan hakim. Yakni tidak ada hukum, tidak ada hakim kecuali Allah. Jadi kalau diambil pengertian yang bermaksud, kalau kamu berhukum selain dengan hukum Allah, maka kamu kafir seperti kafirnya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi hukum Allah di sini mutlak segala-galanya. Okey. Ulama-ulama salaf menentang pahaman akidah tauhid hakimiyah. Kalau dikatakan siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, bermakna kita semua sudah kafir. Kenapa? Kita tidak maksum. Betul kan? Kita tidak maksum. Sebab pengertian hukum di dalam Islam bukan masalah kriminal sahaja. Bukan masalah hudud sahaja. Bukan masalah hukum pidana sahaja. Dia syumuliah. Daripada akidahnya, daripada fikirnya, daripada akhlaknya, keseluruhannya. Tetapi tauhid hakimiyah, dia melihat dua. Satu dari segi politik, tapi politik mereka pun tak beres. Dan paling besar sekali dari segi kriminal, hudud. Okey. Kalau hukum di segi Islam, anda katakan syumulia, meliputi semua. Kita boleh bagikan peringkatnya tiga. Pertama, dauri. Dauliyah. Apa arti dauliyah? Hukum yang wajib dipegang, dilaksanakan oleh pemerintah. Itu dauliyah. Yang kedua, jama'iyah, jama'ah. Yang mana kalau ada satu kejadian jamaah tidak mengurusnya, semua berdosa. Jadi katakan fardu kifayah. Yang ketiga, yang dikatakan hukum fardiyah. Okey, kita ulas. Kalau hukum fardiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan individu.
Okey. Biasanya Khawarij menggunakan beberapa ayat untuk mengkafirkan orang yang tak berhukum Allah, di antaranya hukum yang paling banyak digunakan oleh mereka, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa tidak berhukum hukum Allah maka kafirlah ia. Dan Khawarij yang menuduh Ali sebagai kafir diberikan ayat lain. Dia bertanya kepada Ali, ya Ali, afa hukmul jahiliyah yabghun? Ini ayat Quran. Wahai Ali, apakah engkau mau berhukum dengan hukum jahiliyah? Jadi ayat ini biasa digunakan dan ada ayat yang lain. Okey. Berkenaan hukum, tidak berhukum dengan hukum Allah bermakna tidak taat dengan hukum Allah. Kalau diambil secara fardiah, apakah kita keseluruhannya sudah mentaati 100% hukum Allah? Bagi orang Khawarij, kalau anda menentang satu saja anda kafir. Ataupun anda melanggar satu aja anda sudah kafir. Okey. Kalau hukum fardiah, mencuri. Bro, banyak orang Islam mencuri kena potong tangannya. Tapi Nabi tak kafirkan. Kalau kafir kena penggal kepalanya. Nabi suruh potong tangannya. Faham insyaAllah? Berapa ramai orang Islam semasa Rasulullah SAW masih ada yang berzina? Kalau tidak berhukum Allah tu kafir, bermakna tak taat dengan hukum Allah kafir, yang berzina tu kafir. Tentulah Rasulullah SAW apa dia? Penggal kepalanya dan tidak boleh dikafirkan. Begitu juga orang yang minum arak, bermakna dia tak berhukum. Tidak berhukum Allah bermaksud tidak patuh dengan hukum Allah. Jadi cara individu, berapa ramai orang Islam sudah langgar hukum Allah? Kalau ikut tauhid akimiyah kafir dia. Cuma dia tak fokuskan kepada individu, dia fokuskan kepada pemerintah. Yang kedua, jama'i. Setelah hukum fardi, hukum dibagikan yang kedua kepada jama'i. Hukum jama'i apa dia? Bab-bab fardu kifayah. Kalau di kampung ini ada orang mati, kita semua tak urus, yang mana yang wajib mengurusnya bukan pemerintah, bukan individu, tapi jamaah. Apakah jamaah yang tidak berhukum hukum Allah, tak patuh hukum Allah, tak menguruskan hukum tadi, kita katakan kafir? Kita tak boleh katakan kafir. Begitu juga daulah. Daulah, bagi orang Khawarij, tidak berhukum hukum Allah kafir. Kalau daulah boleh dikafirkan, jamaah tentu boleh dikafirkan. Dan individu juga boleh dikafirkan. Tetapi difokuskan kepada daulah sahaja. Sebab apa? Tujuannya untuk menjatuhkan daulah. Tujuannya untuk menggolingkan pemerintah. Maka difokuskan kepada pemerintah. Kebanyakan orang Islam, minta maaf, bodoh, maka dia tak lihat yang ini. Jadi apa hukum mereka? Saya ambil ya, Ali misalnya. Orang Khawarij mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, ada beberapa peperangan yang berlaku di antara Ali dengan sahabat. Pertama, kita lihat berperang dengan Aisyah. Betul kan? Dan juga berperang dengan Muawiyah. Peperangan dengan Aisyah, pihak Aisyah kalah. Aisyah tertawan. Tentulah, orang dulu kalau perang, dibawa semua hartanya. Kalau kalah, kalah habis. Anak istrinya pun dibawa. Bila pihak Aisyah kalah, mereka semua jadi tawanan. Bila jadi tawanan, termasuk harta-harta itu yang jadi ghanimah, maka Ali lepaskan. Ribuan orang-orang Khawarij marah kepada Ali. Dia katakan kepada Ali, ya Ali, afa hukmul jahiliyah yabghun? Ya Ali, apakah engkau mau hukum jahiliyah? Apakah engkau berhukum dengan hukum jahiliyah? Bermakna kalau anda dah tangkap orang tu jadi tawanan dan hartanya jadi rampasan. Suara Ali tak boleh didengar oleh mereka sebab mereka terlalu benci kepada Ali. Sebab sudah ditanamkan oleh orang Khawarij benci kepada Ali. Begitu juga di mana pun, hatta sekarang kalau sudah tertanam pahaman Khawarij, dia akan benci kepada pemerintah dengan sebenci-bencinya. Apa saja fatwa pemerintah yang baik tak boleh dengar. Yang buruk saja dicari. Ini Khawarij. Jadi bila Ali bersuara tak mau dengar, maka diambilnya sahabat yang paling ke depan, yang paling lemah lembut. Ya? Sahabat ni mengatakan kepada puak-puak Khawarij yang ribuan ni, kalau Aisyah ditawan tu sebagai tawanan, Aisyah kan ibu kita. Disebut Ummul Mukminin, betul kan? Kita ada dua ibu. Satu ibu yang melahirkan kita, satu ibu lagi adalah para isteri Rasulullah SAW, itu ibu kita. Memang Rasulullah SAW mengatakan Ummul Mukminin ataupun Ummahatul Mukminin. Maka kata sahabat ni, kalau dia bukan Ummul Mukminin, apakah dia Ummul Kafirin? Maka Ali tidak tawan, dilepaskan. Begitu juga ghanimah, harta rampasan.
Sahabat ni bacakan ayat apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan makan wang di antara kamu cara batil. Itu orang Islam difitnah berperang. Saya dulu tak tahu ada ke tidak Dr. Salimanuddin. Tak ada hari ini. Semasa saya duduk di Mekah, saya ada menulis 12 siri. Dari bulan Januari sampai bulan 12 tu dibuatkan di satu majalah, namanya majalah dakwah. Di bawah keluaran Tun Nasir ya. Pada masa itu dalam tahun 70-an 80-an. Jadi saya kasih Dr. Salimanuddin, maka diterbitkan di sini. Saya tak ingat siri berapa. Cetus-cetus dia peperangan di antara Ali dengan Aisyah dan sahabat ni Muawiyah adalah gara-gara konspirasi Yahudi. Cerita ringkas saya ceritakan begini. Ada seorang lelaki diutus oleh Yahudi dengan membawa satu dokumen, yang mana dokumen itu palsu. Dia masuk ke pihak Ali dengan dicurigai. Bila ditangkap, di dalam bajunya ada satu dokumen yang mengatakan bahawa pihak Aisyah mahu menyerang Ali. Sudah disusun tentera untuk menyerang Ali. Di pihak Aisyah pun dibuat seperti itu. Ya. Sejarah ni tidak boleh dibuang kerana sudah tercatat di dalam buku sejarah. Makanya terjadi peperangan di antara Ali dengan Aisyah, fitnahnya orang Yahudi. Ingat Quran mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada kamu kecuali kamu ikut milah mereka. Jadi terjadinya peperangan di antara Ali dengan Aisyah kerana fitnah. Makanya kalau kita lihat satu buku, salah saya Ustaz Idris sarahkan buku ni ya. Syarah Sunnah oleh Imam Al-Balbahari. Di sini dibacakan, di mana disyarahkan? Di sini ya. Nanti kita akan lihat di dalam buku itu fatwa para ulama kita termasuk Imam Al-Balbahari. Cuba lihat dalam buku itu. Dalam terjemahan pun saya yakin ada. Di dalam buku tersebut, semua imam-imam salaf mengatakan pertelingkahan di antara sahabat kita tak boleh masuk campur. Kita tak ada di situ. Dan ini fitnah. Jadi kalau ada orang mengatakan antani nak sokong Ali ke nak sokong Aisyah, apa kita nak buat? Kalau ditanya antani nak sokong Ali ataupun nak sokong Aisyah? Nak sokong Aisyah tak boleh, nak sokong Ali tidak boleh. Memburukkan Aisyah tak boleh, memburukkan Ali tidak boleh. Kerana sahabat mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, apabila sahabat disebut, kita diam. Kita tak boleh komen. Jadi di sini, kalau kita menyokong Aisyah, bermakna kita jadi khawarij. Sebab Ali pada masa itu khalifah. Kalau kita menyokong Ali sahaja, tetapi menolak Aisyah, subhanallah, kita jadi syiah. Syiah itu Ali. Kita tak mau jadi kelompok ni, Yang selamat kepada Rasulullah, mereka adalah terfitnah. Jadi kita jangan masuk dengan fitnah ni. Jangan libatkan diri kita dengan fitnah ni. Aisyah ibu kita wajib mencintai sahabat. Wajib mencintai sahabat. Siapa tak mencintai sahabat, kafir dia. Kalau minta hujahnya, saya bagi nanti. Hujahnya innamal mu'minuna ikhwah. Itu pertama. Yang kedua, hadis Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kamu ni sebelum kamu mencintai saudara kamu dalam Islam. Saudara kita paling Islam sekali, paling selamat ada syurga, kata Rasulullah SAW, ashabi fil jannah, itu sahabat. Isteri Rasulullah SAW, Ali, itu sahabat. Kalau kita mengkutip mereka, itu bahaya bagi kita. Jadi bila isu ini ditimbulkan, kita katakan mereka adalah sahabat Rasulullah SAW, mereka kekasih Rasulullah SAW dan kekasih orang Islam, kita jangan masuk campur. Kembali kepada khawarij. Jadi orang khawarij bila datangi oleh sahabat, diberitahu tentang keadaan sebenar, berpuluh ribu tobat. Tapi yang tak sampai berita ini kepada mereka, mereka terus bersama golongan khawarij. Jadi apakah sifat khawarij? Sifat khawarij adalah mengkafirkan orang Islam di luar kelompok mereka. Sifat khawarij adalah mengkafirkan orang yang tidak boleh menerima pemahaman mereka. Khawarij adalah orang yang mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum Islam, atau siapa saja tidak patuh dengan hukum Islam di tengah kafir. Jadi kalau kita faham, saya yang kupas tadi, apa yang saya kupas, hukum Allah bukan hanya pada daulah, tapi pada jamaah, juga pada individu.
Jadi kalau daulah anda kafirkan, bermakna individu, jamaah anda boleh kafirkan. Bagaimana anda katakan, kebanyakan orang kita masih bodoh. Dia tak tahu bahawa hukum dalam Islam bukan berbentuk satu skop yang kecil sahaja, yakni pemerintah. Tidak. Hukum wajib ditunaikan dan ditaati oleh semua orang-orang Islam. Sama ada dalam pemerintah, sama ada berupa jamaah, sama ada berupa individu. Makanya saya katakan, Tauhid Hakimiyah adalah Tauhid yang bahaya kerana dia mengkafirkan orang yang belum boleh dikafirkan. Nanti kita lihat hujah-hujahnya. Mengkafirkan orang yang belum dikafirkan, belum boleh dikafirkan, belum ada hukum syarak mengatakan dikafir, kekafiran itu akan terpantul kepada kita. Jadi janganlah kita menggunakan kalimah yang boleh menyebabkan kita kafir kerana kejahilan kita. Jadi laungan mengkafirkan antara satu dengan lain yang dikatakan jamaah takfiriyah itu hanya ada pada Khawarij dan Mu'tazilah. Dan sekarang ada hizib-hizib yang terpengaruh dengan pemikiran ini seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Yang amarah ya. Saya dihujah kalau katakan. Parti-parti pembangkang yang ada, saya tak fokuskan di Singapura atau di Malaysia atau di mana-mana. Umum. Kalau negara itu negara Islam, ada pembangkang. Pembangkang itu dikatakan Khawarij. Sebagaimana Ali adalah satu pemerintah di Islam, bila menentang itu adalah satu pahaman Khawarij. Jadi pahaman ini apakah wujud di negeri kita? Antum boleh jawab sendiri nanti. Apakah wujud di negeri kita? Antum jawab sendiri. Cuma saya sayang kepada antum. Jangan nanti bila saya kuliahkan Tauhid Hakimiyah, ada persepsi mengatakan, ustaz ada sesuatu ni. Saya lakukan kerana Allah. Wallahi billahi tallahi kerana Allah. Saya sudah mengupas ini 13 tahun atau 14 tahun yang lalu. Tapi tak ada orang boleh terima. Tapi sekarang sudah saatnya, kebanyakan jamaah kita sudah ramai, mereka boleh faham insyaAllah dan boleh membantu antara satu dengan lain. Bila faham, sampaikan kepada orang lain. Tauhid Hakimiyah adalah tauhid mengkafirkan orang lain. Istilah ni Tauhid Hakimiyah tidak digunakan di sini, tapi ajarannya ada. Kita boleh faham dengan kuliah ni insyaAllah. Lihat halaman 18. Tauhid Hakimiyah yang dicipta dan diambil dari prinsip pahaman Khawarij berbaur Mu'tazilah, ia mempunyai beberapa tafsiran yang bertentangan dengan penafsiran para ulama salaf. Ulama salaf dimaksudkan di sini dari Imam Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir, Fathul Bari dan banyak lagi. Kalau dikatakan ulama tafsir, kalau ulama hadis, Bukhari, Muslim, Nasa'i. Kalau ulama fiqh, Syafi'i, Maliki, Hambali dan seterusnya. Itu dikatakan ulama salaf yang saya maksudkan di sini dan dimaksudkan oleh ulama-ulama kita. Pertama, cuba lihat. Menafsirkan kalimah tauhid, la ilaha. Kalimah tauhid, kalau ditanya apakah kalimah tauhid, jawablah kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah tauhid. Menafsirkan kalimah tauhid la ilaha illallah kepada Tauhid Hakimiyah dengan cara memaknakan tidak ada hakim. La ilaha patut la ma'luh. Nanti Ustaz Idris boleh bantu saya di sini. Kalau ada yang tidak faham, kalau tak ada masa untuk melanjutkan soalan nanti, boleh tanyakan kepada Ustaz Idris, insyaAllah dia boleh bantu. La ilaha tauhid, kalimah tauhid yang mana la ilaha la ma'luh. Tetapi ditafsirkan oleh mereka yang berpahaman Khawarij bukan dengan ma'luh, tapi dengan hakim. Saya katakan tadi, tidak ada ulama tafsir yang mengatakan la ilaha dengan la hakimah. Tidak ada sama sekali. Tolong kalau ada, berikan kepada saya. Kerana ulama-ulama kita mengatakan seperti itu. Jadi la ilaha, tiada Tuhan, tiada ilah, ditafsirkan kepada mereka tiada hakim selain Allah. Atau tiada yang berhak menentukan takdir hukum selain Allah. Dengan dasar inilah Khawarij mengkafirkan dan menghukum kafir dengan kafir yang mutlak seperti kafirnya Yahudi, Nasrani dan Majusi, ataupun menyamakan dengan perbuatan syirik sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Siapa saja. Dulu mungkin jamaah boleh dibodoh-bodohkan, ditujukan kepada pemerintah. Tetapi saya katakan masalah hukum bukan masalah pemerintah saja, betul kan? Masalah jamaah dan masalah individu. Yang kedua, menurut ulama salaf, mengkafirkan siapa sahaja, yakni Tauhid Hakimiyah, mengkafirkan siapa sahaja yang tidak berhukum dengan hukum Allah.
kerana menurut mereka batal akidah atau tauhid sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu sebab saya katakan bermakna kita semua kafir. Sebab kita bukan maksum, berapa ramai di antara kita sudah melanggar hukum. Saya katakan tadi ya, dalam zaman Rasulullah SAW, berapa ramai yang kena potong tangannya kerana mencuri. Ikut mereka, bila tidak berhukum kepada Allah, tidak taat kepada hukum Allah, kafir. Bermakna mencuri itu kafir lah, sebab tak taat kepada hukum Allah. Berzina, Rasulullah SAW ada yang Rasulullah SAW suruh rejam sebagai mana seorang wanita. Apabila Khalid bin Walid maki dia, Rasulullah SAW marah. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau pahala seluruh penduduk Madinah ni dibezakan dengan tobatnya wanita ni, tobat wanita ini lebih besar. Bermakna dia tidak kafir, cuma hukuman Allah berzina rejam. Tetapi kalau ikut pengertian tauhid hakimiyah, orang ni kafir. Dan tanda Khawarij dan Mu'tazilah mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Ulang lagi sekali. Khawarij dan Mu'tazilah mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Ulang lagi sekali. Khawarij dan Mu'tazilah mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Lihat prinsip mereka itu. Yang paling kafir katanya yang tak mau berhukum Allah kerana dia melakukan dosa besar. Begitu juga bagi Khawarij, Mu'tazilah, pezina, pencuri, peminum arak, bagi mereka kafir. Bagi kita tidak, kita tak kafirkan. Kita katakan asi, kita katakan pelaku besar, pelaku dosa besar. Maka kita langkah saja yang ketiga. Mereka telah merubah maksud atau pengertian sebenar kalimah hakimiyah dengan cara menyelewengkan makna dan penafsiran pada ayat-ayat yang dinukil dari Al-Quran. Idil hukm illa lillah. Jadi hukum di sini, kalimah hukum, dijadikan tauhid hakimiyah yang ditafsirkan menurut selera mereka. Sebab saya katakan tadi, orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang aqlani. Apa arti aqlani? Menghukum dengan akal. Ahwai, mengikut dengan pendapatnya. Apa katanya bahawa tidak ada hukum kecuali milik Allah? Jadi katakan tauhid hakimiyah, bagi mereka tiada hukum kecuali milik Allah. Kita pun percaya seperti itu. Tiada hukum, tapi hukum datangnya daripada Allah. Tetapi kita tidak mengkafirkan orang yang melawan hukum ni. Yang kita kafirkan kalau orang mengatakan hukum ini tidak wajib. Hukum ini tidak haram. Mencuri haram, kata mereka tidak haram. Itu kafir. Faham insyaAllah? Dia terbalik. Yang wajib diharamkan, yang haram diwajibkan dengan sengaja, itu kafir. Tetapi kalau melanggar hukum, selagi dia wajib bahawa hukum itu wajib dan sebagainya, dia tidak boleh dikafirkan sama sekali. Satu istilah yang diberikan oleh ulama salaf, asi. Apa itu asi? Pelaku maksiat. Dikafirkan tidak boleh. Gulungan Khawarij adalah gulungan yang pertama memaksudkan kalimah la hakima illallah, yang maksudnya tidak ada hukum ataupun hakim kecuali bagi Allah, kepada pengertian tauhid hakimiyah atau tauhid mulkiyah yang bertujuan untuk mengkafirkan dan menjatuhkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan orang-orang yang menentang gerakan tauhid hakimiyah itu ditentang oleh mereka dan dikafirkan, atau orang-orang yang di luar kelompok mereka. Musuh mereka bukan syaitan atau orang-orang kafir, tetapi mereka memusuhi orang-orang Islam yang tidak sepahaman dengan mereka. Ini berlaku ya di mana-mana. Kemudian tujuannya agar dapat memperalat kalimah ini untuk memberontak, menggulingkan pemerintah, atau bertujuan membantah Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an pada zaman sahabat. Setelah perkara tahkim, yakni penghakiman berlaku, yang mana Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin al-As berhukum dengan perkara tahkim sebagaimana yang dikendaki oleh Khalifah Ali bin Abi Talib dan yang telah disepakati oleh para sahabat. Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin al-As terlibat dalam dua. Pertama, penghakiman apabila berlakunya perang
Ali dengan Aisyah. Kedua, perang dengan siapa? Siapa ingat? Dengan Muawiyah. Bagaimana berlakunya perang dengan Muawiyah? Muawiyah termasuk keluarga Uthman. Uthman dibunuh oleh pihak Khawarij. Dengan adanya demonstrasi, dengan demonstrasi ini Uthman dapat dibunuh. Muawiyah bangun, disuruh Ali tangkap, jalankan hukum orang-orang yang membunuh Uthman. Tetapi yang terlibat membunuh Uthman bukan sikit, ribuan, ratusan dan ribuan. Bagaimana orang ini nak ditangkap? Maka ulama-ulama salaf bila memperkatakan kejadian ini, Ali adalah seorang yang boleh dianggap sebagai mujtahid mutlak. Tak mujtahid mutlak. Sebagai hakim yang diberi oleh Allah SWT dan Rasulnya sebagai mujtahid mutlak. Dalilnya senang. Apa kata Rasulullah? Tamassaku bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Berpeganglah kepada sunnatku dan sunnat Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin min ba'di. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mengakui Ali sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Ali sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Bila Khulafa Ar-Rashidin dia sebagai hakim, sebagai ketua negara, sebagai khalifah, maka dia ada kuasa, authority untuk berijtihad mutlak. Maka ijtihadnya Ali radhiyallahu an jangan ditangkap. Sebab kalau ditangkap jadi peperangan lebih besar. Ya kan? Sebab bukan sedikit. Tetapi Muawiyah juga adalah sahabat Rasulullah SAW yang dijamin Rasulullah SAW masuk syurga. Lihat, kata Rasulullah, siapa masuk perang ni ahli syurga. Muawiyah berapa perang diikut, dan Muawiyah termasuk sahabat. Dalam hadis Bukhari kata Rasulullah, ashabi fil jannah, seluruh sahabatku dalam syurga. Ini bermakna Muawiyah juga seorang yang mujtahid. Dia boleh ijtihad. Di dalam hadis Bukhari, faman ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa asaba falahu ajrun wahidun. Siapa yang berijtihad betul dia dapat dua pahala. Siapa yang salah dapat satu. Kalau ditakdirkan Ali betul dapat dua, kalau ditakdirkan Muawiyah salah dia dapat satu. Apa fatwa Muawiyah? Muawiyah mengatakan Ali diperangi kalau dia tidak mau melaksanakan menangkap orang-orang yang bunuh siapa dia? Bunuh Uthman. Dan sekali lagi anda minta, kita jangan masuk campur hal ni. Kerana kita tak hidup di situ. Ini satu fitnah. Dan fitnahnya itulah, siapa yang melakukan, menjayakan demonstrasi di zaman Uthman, di zaman Umar, dan terutama di zaman khalifah yang ketiga ni, Abdullah bin Sabak. Saya ada tulis dalam buku demonstrasi, siapa baca. Ini juga adalah konspirasi Yahudi, fitnah untuk menjadikan orang-orang Islam bergaduh. Jadi ada orang mengatakan menyokong Muawiyah, Ali diperangi oleh Muawiyah kerana kafir. Tidak, tak ada kalimah itu. Sengaja orang Khawarij menimbulkan, mengatakan kenapa Muawiyah memerangi sahabat ni kerana sahabat ni kafir. Muawiyah tidak mengucapkan seperti itu. Pengikut Muawiyah tak mengatakan seperti itu. Tetapi orang Khawarij menggunakan kejadian ini untuk mengkafirkan Ali. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, supaya tidak membuang masa, antara kalimah yang digunakan oleh Khawarij sebagaimana saya tadi katakan untuk mengkafirkan Ali, ditanya kepada Ali, ya Ali, afa hukmul jahiliyah ya bun? Wahai Ali, apakah engkau nak berhukum jahiliyah? Apa kata Ali? Sebab Ali faham tentang Khawarij. Kalimatul haq arada bihal batil. Kalimah yang kau katakan hak, yakni Al-Quran, tapi yang dikendaki oleh kau batil. Apa dia kebatilan? Menghancurkan umat Islam, menghancurkan pemerintah, menjatuhkan umat Islam dan menjatuhkan pemerintah. Saya katakan tadi, mereka menggunakan beberapa ayat untuk mengkafirkan manusia. Dan ayat ini adalah ayat Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW. Cuma orang Khawarij, saya katakan, mereka sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, mereka baca Al-Quran, mereka beribadah. Bacaan Al-Quran mereka tak sampai ke sini, setekat di sini. Ibadah mereka bukan kurang daripada sini, hanya daripada kepalanya. Jadi apa yang dibacakan oleh orang-orang Khawarij kepada kita, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan beberapa ayat lain, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafirlah dia.
Penafsirannya tidak sebagaimana penafsiran ahli sunnah wal jamaah bermanhaj salaf. Penafsirannya tidak sebagaimana penafsiran dikendaki oleh Quran dan hadis itu sendiri. Lihat ke halaman 24. Lihat. Kalau kita baca keseluruhan kitab-kitab yang berkatakan tentang khawarij mengkafirkan orang Islam, ada beberapa ayat yang digunakan untuk mengkafirkan kita. Di antara ayatnya, sebagaimana halaman 24 dalam surah Al-Maidah ayat 50. Apa ayatnya? Afahukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Tahu ya, orang jahiliyah masuk neraka kekal sebab jahiliyah itu kafir. Jadi dia berkata kepada kita, apakah engkau mahu hukum orang kafir? Apakah engkau mahu jadi orang jahiliyah? Seolah-olah macam tu. Dan siapakah yang lebih baik hukumannya atau hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi mereka mengatakan, kalau anda yakin, anda pakai hukum Allah, hukum lain tidak boleh. Ayat seterusnya, lihat ayat-ayat dalam surah Maidah 44. Ayat yang digunakan oleh mereka untuk mengkafirkan kita. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini biasalah kamu dengar ya. Siapa yang tidak berhukum mengikut Allah atau yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Okey. Bagaimana tafsirkan ayat ni? Cuba ambil tafsiran yang sebenar. Takfir pengkafiran. Tuan-tuan, saya nasihatkan kepada tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, dia bukan jamaah takfiriyah. Apa arti jamaah takfiriyah? Bukan jamaah yang suka mengkafirkan orang semudah itu. Kita tidak boleh mengkafirkan ahli kiblah. Ajaran khawarij adalah mengkafirkan dengan mudah siapa saja yang tak ikut mereka. Itu khawarij. Tapi Islam tidak boleh mengkafirkan seperti itu. Kenapa? Yang paling jelas ya, kita terus ke halaman 54 sahaja. Itu yang paling jelas, yang saya nak jelaskan. Ada puak-puak di negeri kita yang datang ke rumah saya, menyerang dengan cara keterlaluan. Dia mengatakan ustaz kafir kerana ustaz menyokong orang yang tidak berhukum Allah. Lihat. Ini dirakam ya, saya tanggung jawab. Datang ke rumah saya, dia ajak saya ikut partinya, dipujuk dan sebagainya. Datang berkali-kali. Saya tanya, apa masalah anda? Masalah orang yang tak mau berhukum Allah, tak mau bersama kami adalah orang kafir. Anda minta hujah, ayat ni di bawah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Anda katakan kepada mereka, ini hujah orang khawarij. Anda tidak boleh mengkafirkan dengan ayat ni. Kerana ayat ini diturunkan bukan nak mengkafirkan orang ahli kiblah. Ayat ini diturunkan kepada orang kafir, bukan kepada orang Islam. Kalau diturunkan kepada orang Islam pun, cuba lihat tafsirannya. Tafsirannya di halaman 55, menurut Ibn Abbas, bukanlah kafir sebenar atau kafir akbar. Kafir ada dua, satu kafir asgar dan satu kafir akbar. Kafir akbar itulah yang dikatakan kafir seperti Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kafir asgar itu asi, yang tidak menyebabkan pelakunya masuk ke neraka kekal di dalamnya. Okey. Kalau dikatakan tafsir ini perlu ditafsirkan dengan yang sebenarnya, yakni ditafsirkan secara tafsir salafi. Siapa salaf kita tuan-tuan, ingat ya? Salaf kita sahabat. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli syurga. Dalil-dalilnya kalau diminta nanti saya bawa. Jadi di antara yang dipilih oleh Rasulullah sebagai penafsir yang agung, Imam Mutafsir, Khalifatul Tafsir, Liwa'ut Tafsir, juru tafsir yang sebenar adalah Ibn Abbas, betul kan? Siapa menafikan, dia tidak beriman dengan beberapa hadis. Antara hadisnya, Rasulullah SAW mendoakan langsung Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ibn Abbas minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Ibn Abbas ini faqih,
fiddin. Dalam hadis Bukhari, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang khair ahli syurga, dipahamkan dalam agama. Yang dapat doa langsung daripada Rasulullah SAW sebagai faqih dalam agama, Ibn Abbas. Bukan itu saja, yang kedua, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah Ibn Abbas itu ta'wil. Apa itu ta'wil? Tafsir. Ta'wil artinya tafsir. Yang paling layak menafsirkan ayat Allah adalah Ibn Abbas. Yang kedua, Ibn Mas'ud. Sebab Ibn Mas'ud pernah dipeluk oleh Rasulullah. Dikatakan pada sahabat, ta'allamul Qur'ana min hadzal rajul. Pelajari oleh kamu sekalian Quran daripada lelaki-lelaki ini. Bagaimana mempelajari Al-Quran? Di antaranya tafsirnya. Okey, kata Ibn Abbas, bila menafsirkan ayat yang digunakan oleh Khawarij untuk mengkafirkan kita, yakni kafir secara mutlak, jadi kita kembalikan kepada tafsir Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, laisa kaman kafara billahi wal yawmil akhir. Kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini, kafir yang tidak seperti kafir terhadap Allah dan hari kiamat. Orang yang kafir kepada Allah, kafirnya mutlak. Ataupun salah satu, orang yang kafir dengan hari kiamat, tak percaya kiamat, kafirnya mutlak. Kata Ibn Abbas, engkau jangan kafirkan seperti itu. Bukan macam itu kategori kafirnya. Tetapi orang Khawarij mengatakan kafirnya sama seperti Yahudi, Nasrani, Majusi. Tak baca buku mereka. Okey. Berkata Taus, ya, kalau kita belajar ilmu tafsir, atau di sini ada diajarkan ilmu tafsir atau tidak, kalau kembali kepada buku-buku tafsir turas, kita akan kenal ulama-ulama ni, ahli-ahli tafsir ni, daripada sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan kufur, kafir di ayat ini, yakni wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ialah tidak seperti orang yang kafir kepada para malaikat Allah, kitab Allah, yakni kitabnya, dan rasul-rasulnya. Okey, kita beri laluan azan sebentar. Kita beri laluan azan sebentar, insyaAllah. Kalau teringin menyoal, tulis ya. Sementara dengan azan. Ya, kita sambung sahabat. Masih di halaman 56. Orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, bukan saja suka mengkafirkan orang di luar kelompok mereka, tapi suka mencerca, maki hamun, menghina. Satu lagi nasihat dari kami, kita tidak boleh mencerca, menghamun, maki, mencari kesalahan, keburukan ahli kiblah. Istilah ahli kiblah, orang Islam kalau sembahyang menghadap kiblah itu ahli kiblah. Kalau dia sembahyang, dia menghadap kiblah. Jahat macam mana pun, teruk macam mana pun, selagi dia mengatakan dia orang Islam, kita tak boleh kafirkan. Bukan saja tak boleh kafirkan, kita tak boleh cela dia. Kita tak boleh maki dia, kita tak boleh hamun dia. Kerana dalam hadis Bukhari, sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun. Maki hamun, mencela, menghina orang-orang yang dikatakan orang Islam itu fasik, dosa besar, dan membunuhnya kafir. Jadi berjaga-jagalah kita. Adapun saya sayang kepada antum sekalian, sebab saya sampaikan ni. Kalau tidak, nak buat apa saya? Apa yang saya boleh beri kepada antum? Ilmu. Yang dikatakan dalam ilmu ni lah, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Itu ilmu. Yang saya sampaikan itulah. Paling-paling kalau saya tak pakai perkataan sahabat, saya pakai perkataan ulama yang kita iktiraf sekarang ni. Dari penulut saya takut untuk menjelaskan sesuatu kalau tak ada hujah. Dan kita teruskan lihat. Menurut Tsauri dan Ibn Juraij, ini ulama tafsir yang agung yang kita boleh lihat tafsir-tafsir, nama mereka tercatat di dalam tafsir mereka. Kufur yang tidak membawa kepada kekafiran. Apa tadi ayatnya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum hukum Allah, maka kafirlah dia. Kata Al-Thawri dan Ibn Juraij, kafir yang tidak seperti kafirnya orang Yahudi Nasrani, yakni kekafiran yang mutlak. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir, bahawa berkata Waqi', Waqi' kenal ya?
gurunya Imam Syafi'i. Dari Sa'id Al-Makki, dari Taus, dalam menafsirkan ayat yang kita baca tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat itu ditafsirkan oleh mereka ni, bukanlah kafir yang boleh terkeluar dari milah, yakni keluar daripada Islam. Tapi berapa ramai orang yang mengkafirkan dengan menggunakan ayat ini, mengkafirkan orang yang tak layak dikafirkan. Berkata juga Taus dari Atta, kafir yang bukan kafir sebenar, kafir yang bukan kafir sebenar, zalim yang bukan zalim sebenar. Di antara pengertian zalim adalah syirik, sebagaimana ayat Allah yang mana Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirk la zulmun azim. Ya wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah, kerana syirik adalah zalim yang besar. Jadi dia bukan orang syirik. Dan fasik yang bukan fasik yang sebenar, yakni kalau fasik akbar itu kafir. Fasik ada fasik asghar dan fasik akbar. Jadi ayat tadi kita jangan gunakan sembarang, sahabat. Ikhwan, ikhwat di depan saya ini, jangan ambil ideologi, jangan ambil perjuangan, jangan ambil slogan Khawarij dan Mu'tazilah, mengkafirkan orang menggunakan ayat yang tak betul, yang tak betul cara penggunaannya. Jangan ikut-ikut kita. Kita kafir jadi kafir, penyebabnya di antaranya bila kita melawan hukum Allah. Hukum Allah di antaranya kita tidak boleh mengkafirkan orang sembarangan. Kemudian Taus berkata, kufrun, lihat dia, saya sebut, mungkin antum tak pernah dengar nama Taus, Ibn Jurayj dan nama-nama ni. Ada orang mengatakan, saya tak kenal orang ni. Engkau malas belajar, engkau malas membaca, engkau tak kenal orang ni. Cuba engkau malas, apa kau rajin, tukar malas kau kepada rajin, kau belajar ni semua, duduk dalam kelas, kau kenal orang ni, betul kan? Dia kenal Syafi'i saja. Yang dia kenal Abu Hasan Imam Abu Hasan Asy'ari saja. Yang lain dia tak kenal. Makanya wajib kita kenal ulama-ulama ni, kerana ulama ni yang beri kita ilmu, kan? Okey, apa kata dalam tafsir ni, kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya, yakni yang tidak berhukum bukan Islam ni, tidak keluar daripada Islam selagi dia tidak merubah hukum Allah. Ibnu Abbas, sekali lagi kita ambil, man jahada ma anzalallahu faqad kafar wa man aqarra bihi wa lam ihkum fahuwa zalimun fasik. Sesiapa yang menentang apa yang telah diturunkan Allah, dia sudah kafir. Dan sesiapa yang mengakui kewajipannya tetapi tidak berhukum dengannya, maka dia adalah orang yang zalim dan fasik. Dia tahu hukumnya wajib tapi tak melaksanakan, dihukum sebagai zalim dan fasik. Kerana ayat, kita lihat ya, ayat tadi ditafsirkan oleh Allah dengan ayat kemudian. Lihat halaman 54. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Itu ditafsirkan oleh Quran sendiri dengan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Jadi kafir yang zalim bukan kafir yang mutlak. Ataupun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Imma dia zalim, imma dia fasik, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Abbas di muka surat 57 tadi. Tafsiran di muka surat 57, kata Ibn Abbas, apa dia? Dan siapa yang mengakui kewajipan tetapi tidak berhukum dengannya, maka dia adalah zalim dan fasik. Mengikut hukum Allah tadi ya, dalam surah Al-Maidah. Okey, kita teruskan lagi. Lihat apa kata Imam Tabrani dalam di halaman 58. Tuan-tuan, kenapa saya ajak membaca tafsir ni? Supaya kita berjaga-jaga, betul kan? Jangan orang katakan ini pendapat Ustaz Rasul, ini pendapat pengikut Ustaz Rasul. Anta bukan pengikut ana. Antum semua adalah pengikut salaf, betul kan? Siapa, ana tak pernah minta antum jadi pengikut ana. Tak pernah sama sekali. Ana minta antum jadi pengikut salaf ataupun bermanhaj salaf.
Yang mana Rasulullah SAW mengatakan ni'mat salafi ana laki, sebaik-baik salaf bagimu. Jadi kalau kita nak kembali kepada manhaj, kembali kepada manhaj salaf, ana ajak antum kepada salaf, bukan anda ajak kepada Rasul Dahri. Dan sejumlah ulama-ulama salaf kita sudah nukil di sini daripada Al-Quran, daripada hadis, dan perkataan ulama salaf kita nukil dalam buku ni. Okey, di antaranya cuba lihat. Ulama salaf ni mengatakan yang paling benar, halaman 58 sahabat, yang paling benar dari semua kaul-kaul itu menurutnya, menurutku, ialah kaul yang mengatakan ayat ini diturunkan kepada kufar, orang-orang yang benar-benar kafir atau orang kafir yang telah jelas dan terbukti kekafirannya dari kalangan ahli kitab. Bermakna ayat ini tidak boleh diturunkan kepada orang Islam, tak boleh ditujukan kepada orang Islam. Tetapi orang khawarij menggunakannya untuk orang Islam, betul kan? Okey, kita teruskan lagi. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa, apa kata Imam Ibn Taymiyyah? Iaitu orang yang telah menghalalkan untuk berhukum dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ibn Taymiyyah membawa hujah dalam bukunya Majmu'ul Fatawa. Buku ini berjilid-jilid. Bila saya rujuk kepada buku ini dengan dalil yang banyak, apa kata Ibn Taymiyyah? Iaitu orang yang telah menghalalkan untuk berhukum dengan selain apa yang telah dihukum, yang diturunkan oleh Allah. Bermakna kalau dia menghalalkan hukum-hukum yang bukan hukum Allah, kemudian digantikan hukum Allah dengan hukum itu, menghalalkan. Itu kita katakan kafir lah. Tetapi kita tahu bahawa, saya bawa contoh misalnya Malaysia. Saya yakin pemerintahnya ni, siapa pemerintahnya, UMNO ya? Boleh sebut ya? UMNO. Boleh kita kapirkan pemimpin UMNO? Angkat tangan siapa boleh kapirkan? Jangan di belakang nanti macam-macam cerita ya. Nak habis cerita di sini. Cuba angkat tangan siapa boleh mengkafirkan pemimpin UMNO? Saya tak set mana-mana. Minta maaf. Saya set kebenaran. Saya tak set mana-mana. Saya set kebenaran. Angkat tangan lah kalau boleh. Pemanda orang di sini semua setuju ya? Setuju dengan UMNO lah. Bukan kepimpin pilihan raya. Saya tak kena-kena mengena dengan pilihan raya. Faham insyaAllah? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam bersaudara. Khawarij adalah membentang pemimpin. Kalau benar mereka adalah pemimpin kita, jangan dibuat satu persepsi begitu dan begini. Yang buat satu persepsi yang buruk terhadap pemerintah adalah khawarij. Apa di antara persepsi khawarij? Katanya pemerintah ini tak bagus, kita jatuhkan. Islam tak suruh seperti itu. Yang ada dalam Islam, kalau pemimpin kita rosak, kita betulkan. Kalau ada dalam Islam, kalau pemimpin itu tidak betul, kita betulkan. Betulkan dengan apa? Dengan nasihat. Sebab ad-dinun nasiha qala liman qala lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Di hadis yang lain, wali kitabihi. Kata Rasulullah, Islam itu nasihat. Nasihat dari kitab Allah, dari kitab Rasulnya. Dari Allah, dari Rasulnya, daripada kitabnya. Untuk siapa? Untuk pemimpin dan orang awam. Dan menasihati pemimpin, sebagaimana saya jelaskan dalam buku ini, tidak boleh di forum-forum awam. Tidak boleh di depan publik. Menasihati dengan bawa ke hujung. Antara dia empat mata, nasihati dia. Kalau ditakziskan, orang nasihati ini, yang menasihati ini ditangkap, diseksa, itu orang dapat pahala besar. Kalau dibunuh, matinya mati syahid. Saya rasa pemimpin sekarang tak buat seperti itu. Begitu juga Imam Ahmad dan Imam Ibn Taymiyyah. Ambil dua cerita ni yang paling dekat kepada kita dan paling banyak ceritanya. Dua imam ini pernah ditangkap. Pertama Imam Ahmad, bila pemahaman Jahmiyah berlaku dalam zaman Imam Ahmad, yang mana dikatakan Quran itu makhluk, bukan kalamullah, pihak khawarij ambil kesempatan sebenarnya menggunakan pengikut Imam Ahmad untuk jatuhkan pemerintah. Dan bila Imam Ahmad dipenjarakan, ribuan orang yang senang dengan imam ni, mempertahankan imam ni, ada riwayat mengatakan bawa pensel dan kertas
untuk meriwayatkan daripada Imam Ahmad bahawa Quran itu kalamullah bukan makhluk, dan salah seorang daripada anak murid Imam Ahmad masuk ke penjara, diizinkan. Di antara perkataan yang disampaikan kepada Imam Ahmad, seolah-olah, ya Imam, di luar tu banyak orang boleh jatuhkan pemerintah kalau anda tak. Faham kan? Yang ribuan ni. Imam Ahmad mengatakan jangan. Ini bukan ajaran Islam. Sehingga di antara kata-katanya, pemimpin yang jahat, orang Islam yang dipimpin oleh pemimpin yang jahat, masih ada pemimpin lebih baik daripada orang Islam yang tak ada pemimpin langsung. Sebab apa? Kalau kita kumpul kata-kata Imam Ahmad yang lain, apakah kita boleh jamin kalau pemimpin ini dijatuhkan, pemimpin yang kita naikkan lebih baik daripada pemimpin yang ada? Begitu juga Ibn Taymiyyah, apabila ditangkap, berapa ramai yang, ini bukan demo ya, mempertahankan supaya Imam Ahmad Ibn Taymiyyah dikeluarkan. Di antara anak muridnya yang sempat masuk menemui Imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, suaranya seperti itu lebih kurang. Apa katanya di luar ni, rakyat sanggup jatuhkan pemimpin kerana pemimpin ni zalim dan sebagainya. Apa fatwa Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah pun mengatakan jangan. Tidak diizinkan. Kerana bagi imam ni, dua imam ni, Imam Ahmad dan Ibn Taymiyyah, apakah kamu boleh jamin pemerintah yang ada ni kalau dijatuhkan, pemerintah yang akan datang lebih baik? Siapa boleh jamin? Makanya hadis Bukhari tadi, agama itu nasihat. Contohnya, kita ambil cerita dua Nabi. Walaupun cerita ini diulang-ulang, ini adalah cerita yang paling bagus. Cerita Al-Quran adalah cerita paling bagus. Dalam dunia, dari dulu sampai sekarang, yang paling jahat siapa? Manusia. Firaun. Betul kan? Paling jahat. Firaun mengaku Nabi. Ana Rabbukumul A'la. Dikatakan kepada Nabi Musa, kepada Nabi-Nabi, aku Tuhan kamu paling agung sekali. Dicabar Allah. Tetapi turun ayat Allah kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, kamu berdua pergilah kepada Fir'aun. Kerana Fir'aun itu takut, disebut takut. Dan katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut supaya dia takut dan ingat kepada Tuhannya. Dan Hana pernah ceritakan kepada kamu, kepada kita semua, apa mukjizat yang dipegang oleh Nabi Musa. Apa dia? Tongkat. Saya masih kecil-kecil dulu, tengok wayang, Ten Commandments. Masa itu batu bodoh lagi. Yang bawa saya gereja. Sebab rumah saya dekat dengan gereja. Kita ada Sunday class. Kita tak tahu kan? Banyak orang-orang Islam, anak orang Islam dibawa ke Sunday class tu, ada masa dibawa tengok wayang. Di antara wayang paling panjang sekali, Ten Commandments, pernah tengok? Cerita pasal 10 ayat tu. Kita ada rehat tau. Dah 1 jam setengah rehat keluar. Makan-makan dulu, masuk semula. Walaupun itu wayang, tongkat jadi lebih besar, dipukul lautan merah, nah terbelah dua. Subhanallah. Walaupun wayang, kita tengok di penyai dan sebagainya. Jadi tongkat tu dipukulkan ke laut terbelah dua. Bagaimana kalau dipukulkan ke kepala Firaun? Allah tak suruh Nabi Musa bawa tongkat ni pukul kepala Firaun, tetapi disuruh nasihatkan Firaun. Disuruh nasihat kepada Firaun. Itu Nabi. Saya nak tanya, apakah antum lebih baik daripada Nabi Musa dan Harun? Apakah pemerintah sekarang lebih jahat daripada Firaun? Kita fikirkan. Kita fikirkan itu saja. Allahu Akbar. Dan sekali lagi, saya tak sayang mana-mana, tapi saya membetulkan yang tidak betul ni. Jangan nanti mengatakan, tengok ustaz, nak warga negara tapi tak dapat-dapat. Mengampu. Saya katakan dan direkam, saya pernah ditawarkan warga negara, tapi nanti dululah, bukan saya nak itu. Saya nak Islam sampai ke Malaysia, itu saja. Sebab apa? Saya masih ada tugas di Singapura. Saya yakin kalau saya tukar warga negara, nak masuk Singapura susah, macam anak saya ni. Sedangkan dakwah saya di Singapura sangat diperlukan. Maka itu saja alasan saya. Yang lain nanti dulu. Orang Perlis yang paling saya kenal dua orang dari sejak saya berdakwah di Perlis, itulah dia. Azizan sama anaknya. Dia paling banyak mengiringi saya, saudara Azizan, sampai ke Thailand mengiringi saya dakwah, kan ya? Sampai ke Thailand. Apakah saya minta sesuatu? Saya tak minta sesuatu. Saya minta antum faham apa yang saya sampaikan, taati,
sebagaimana diperintah oleh Allah, atiullah wa atiur rasul. Ya, okey, kita teruskan. Minta maaf kerana saya batuk. Ia telah dijelaskan juga oleh alaman 59 di atas. Telah dijelaskan oleh para ulama tafsir bahawa di dalam ayat ini terdapat dhamir ganti nama, iaitu siapa yang bermaksud, bismillah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan Allah kerana menolak, yakni tidak beriman, tidak beriman dengan hukum tersebut ataupun tidak beriman dengan Al-Quran dan menentang sabda Rasulullah SAW. Ini dua. Kalau dia menolak hukum tadi kerana menentang hukum tersebut dan menolak Quran dan hadis, maka dia kafir. Saya tak yakin bahawa pemerintah kita menolak hukum yang ada. Mungkin dia tidak mampu melaksanakan. Itu persepsi saya. Ya kan? Kerana saya nak bertanya kepada antum, di permukaan bumi ini, di mana satu negara yang berhukum hukum Allah? Beritahu saya. Sahabat yang belakang tu, cuba beritahu. Ada, kita tahu satu negara di dunia ini yang sekarang berhukum hukum Allah? Ada? Ya? Arab Saudi? Tidak. Saya 11 tahun di dalamnya. Di Arab Saudi hanya hukum pidana. Hanya hukum kriminal. Kita katakan ya, hukum Allah sungguh dia. Betul kan? Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu, sudah cukupkan nikmat kamu dan menerima Islam sebagai agama kamu. Ma faratna fil kitabi min syai'. Allah mengatakan tak tertinggal di dalam kitab Allah walaupun benda paling kecil. Wa tammat kalimatu rabbik. Tamat kalimat Tuhanmu. Ini bermakna yang diperlukan oleh manusia, kata orang sekarang sebagai way of life, ekonomi. Ekonomi Saudi bukan ekonomi Islam, ekonomi kapitalis. Minta maaf, kita katakan ini hak. Pemerintahannya pemerintahan monarki. Okey? Okey. Politiknya, cuba lihat. Apakah Islam itu hanya hukum pidana potong tangan? Apakah Islam itu hanya hukum bila berzinah disebab atau dirijam? Tidak. Di antaranya politiknya. Makanya orang menggunakan waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalau kita gunakan ayat ni, dia sendiri kafir. Kenapa? Politiknya bukan politik Islam. Politiknya masih politik jahiliyah. Politiknya masih politik demokrasi. Saya sedang menulis buku demokrasi. Demokrasi menurut penilaian Quran hadis. InsyaAllah. Di situ orang bertanya apa hukum mengundi. Di situ saya jelaskan nanti. Doakan supaya buku tu cepat diterbitkan. Jadi ekonominya, politiknya, sosialnya jauh daripada Islam. Allah mengatakan afahukmul jahiliyah yabun. Kita tak berkenankan ayat tu. Cuba kita katakan afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah kamu mengambil sedikit daripada hukum Allah dan ataupun sebahagian hukum Allah dan sebagainya kamu ketepikan? Apakah kamu beriman dengan sebahagian hukum Allah dan tidak beriman dengan sebahagiannya? Tetapi kalau ditanyakan kepada kerajaan Saudi, apakah dia mahu melaksanakan hukum Allah keseluruhannya? Iya. Tetapi dunia sekarang, politik dunia, cuba lihat. Rata-rata politik dunia, imah, demokrasi, sosial demokrat ataupun komunis. Komunisme, sosialisme ataupun demokrasi itu sendiri. Kalau dikatakan ekonomi, seluruh dunia menggunakan ekonomi apa? Kapitalis. China pun berubah kepada sistem ni. Jadi kalau kita katakan Quran mengatakan tentang ekonomi, contohnya riba. Saya nak tanya kepada anda sekalian, kapitalis tidak boleh dipisahkan dengan riba. Betul kan? Kapitalis tak boleh dipisahkan dengan riba. Kapitalis tu riba, riba tu begitu juga demokrasi. Demokrasi tidak boleh dipisahkan dengan kapitalis. Kapitalis itu demokrasi, demokrasi itu kapitalis. Sebab Green Revolution ataupun revolusi Perancis dulu di antaranya untuk mewujudkan ni. Dan sekarang sudah terwujud. Okey. Ana bertanya kepada antum. Tidak ada sistem yang dikatakan sistem kapitalis yang tak main riba. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jadi di Saudi tak ada riba.
Ya, saya anak-anak raja itu paling kuat meriba. Betul kan? Sampai orang bertanya, how big his pocket? Duit itu melambak-lambak, dia bawa ke Eropah, dihabiskan. Riba. Okey? Dan dalam hadis, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu. Persoalannya laknat. Allah laknat orang yang makan riba. Allah laknat orang yang memberi riba. Allah laknat orang yang menulis. Dan Allah laknat orang yang disaksi. Jadi kalau sistem kapitalis, sistem riba. Kata Rasulullah SAW, sebesar-besar riba seperti berzina dengan maknya di mana? Di masjidku ini. Dosa riba itu. Atau sekecil-kecil. Sekecil-kecil riba seperti berzina dengan maknya di masjidku aku. Bermakna kalau kita katakan, orang yang beriya sangat, orang khawarij sekarang ni, mengatakan antar kafir tak hukum Allah. Kita tanya kepada mereka, sistem politik antar, apakah sistem politik Islam? Tidak. Sistem politik antar adalah sistem politik jahiliyah. Betul kan? Tetapi oleh kerana kita dijengkam oleh sistem ni, kita katakan kita terpaksa. Menghalalkan jangan. Satu masa kalau buku ni siap, kita boleh ceramahkan tentang apa itu demokrasi menurut Quran dan Hadis. InsyaAllah saya janji kalau buku tu siap, kita akan kuliahkan di sini. Ya? Okey, kita teruskan. Jadi kalau kita mengkafirkan orang tak berhukum dengan hukum Allah tu kafir, seperti Said Qutb, Muhammad Qutb, Qaradawi itu sendiri, bermakna kita sudah mengkafirkan sejumlah manusia. Malaysia kafir, Indonesia kafir, Brunei kafir, Saudi kafir, Mesir kafir, yakni tidak ada yang Islam lagi. Makanya ditegur oleh Albani apa yang disuarakan oleh Said Qutb. Kata Said Qutb, manusia sekarang sudah kembali kepada jahiliah. Maksudnya apa dia? Karena dia tak berhukum hukum Allah. Maka ditegur oleh syekh kita, tidak ada dunia sekarang yang berhukum hukum Allah. Ini kembali kepada hadis Muslim, yang mana kata Rasulullah SAW, akhir zaman Islam itu seperti seutas tali. Maksudnya dia akan putus seurat, 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 lama-lama tinggal solat. Ya, penghabisan sekali hukum, hukum tak ada tinggal solat. Maka yang ada sekarang di dunia Islam tinggal solat saja, yang lain tak ada. Tetapi walaupun tinggal solat, tanda negara Islam kita boleh baca dalam buku ni adalah solatnya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyerang ataupun ingin menyerang satu kawasan di waktu pagi. Kata Rasulullah SAW, dengar-dengarlah azan. Bila dengar azan, Rasulullah SAW patah balik. Kenapa Rasulullah SAW patah balik? Menurut ulama-ulama Islam, kerana itu negeri Islam, kerana azannya. Begitu juga kata Rasulullah SAW, apabila kamu dengar azan di satu negara, jangan bunuh penduduknya. Artinya jangan perangi, sebab itu negeri Islam. Kalau di Malaysia ni, kalau kita nak katakan negeri Islam, ya negeri Islam. Kalau azan, macam-macam azan ada, betul kan? Kalau di Malaysia, macam-macam azan ada. Orang masuk kubur di azan, azan apa namanya? Azan apa namanya orang masuk kubur tu di azan? Setelah masuk kubur, azan. Di Malaysia ada tak? Ada. Lihat perawinya. Di Malaysia, orang nak pergi haji, ke lapangan terbang, azan. Azan apa namanya? Sampai azan bid'ah pun banyak di Malaysia. Sedangkan kata Nabi, di antara tanda negeri Islam adalah azannya. Dan sembahyang bebas. Kita boleh sembahyang di tengah padang, di mana-mana. Dan di Malaysia, hampir semua tempat, tempat-tempat strategik ada surau. Betul kan? Airport ada surau. Shopping center ada surau. Nasib kelab malam tak ada surau. Tempat-tempat masyarakat tak ada surau. Tapi tempat-tempat biasa ada surau. Dan Abu Sama sendiri mengatakan bahawa tanda negeri Islam bila solatnya masih ada dan solatnya terang-terang. Jadi kita tidak boleh mengatakan sembarangan kepada negeri kita ini negeri kafir, tidak. Ini nasihat bagi kami dan ini wajib kami sampaikan kepada antum. Ya. Saya rasa sampai di sini kerana saya kalau tak bacakan ni sampai pagi tak habis. Ala kulihal kalau tidak dipahami, saya katakan tadi yang boleh tulis-tulis, yang tidak mahu menulis angkat tangan tanyakan kepada kami. InsyaAllah. Jadi fokusnya apa? Jangan gunakan kalimah takfir sembarangan. Itu saja. Kerana mengkafirkan orang sembarangan akan terpantul kepada kita. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam buku ni ada hujah-hujah yang kita tidak boleh mengkafirkan orang sembarangan. Kerana kalau mengkafirkan orang sembarangan, kekafiran itu akan kembali kepada kita.
saya merasa syukur ada 3-4 sahabat dia katakan, ustaz saya dah baca buku ni. Dia jumpa saya sendiri. Dia katakan saya akan wajibkan kawan-kawan saya baca buku ni. Saya cakap bacalah. Saya tak berani mewajibkan, tapi kalau ilmu tu wajib dituntut, pelajarilah dan bacalah. Jadi dalam buku ni ada hadis-hadis Bukhari, Muslim, muttafaq alaih yang kita diharamkan mengkafirkan sembarangan. Takut kekafiran itu akan terpantul kepada kita. Bermakna seorang menjadi kafir bukan saja menyembah berhala, bukan menyekutukan Allah sahaja, tetapi mengkafirkan orang yang belum dikafirkan, kekafiran itu akan terpantul kepada kita. Sayang kita pergi Mekah, pergi haji, sembahyang, puasa, keluarkan zakat, infak, berjuang dalam Islam, tetapi kafir itu terpantul kepada kita setiap hari kerana kita mengkafirkan orang. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai seperti itu, ya, insyaAllah. Begitu juga saya ada buat buku Tamar. Buku ini, kita nak puasa makan tamar kan? Tapi sebaiknya kalau kita baca buku ini, memperkatakan tentang khasiat tamar. Tamar ni seperti buah mukjizat diupamakan oleh orang Arab. Tamar adalah makanan para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Berkat, khasiat dan obat. Dan saya paling galakkan antum makan tamar hasil daripada bumi Madinah. Kerana kalau kita makan tamar hasil daripada bumi Madinah, ada beberapa khasiatnya. Pertama, khasiat itu sendiri. Kedua, doa Rasulullah SAW. Setiap tamar yang keluar daripada bumi Madinah didoakan Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Kita mau doanya. Ketiga, obat. Dan keempat, hidupkan sunnah. Makanan utama Rasulullah SAW adalah buah tamar. Jadi kalau kita nak ikut kesihatan yang diberikan kepada para nabi dan para rasul, sebab para nabi dan para rasul diperintah oleh Allah SWT, ya, supaya makan makanan yang bagus-bagus. Apa makanan yang bagus-bagus? Yang elok-elok. Ya, sebagaimana saya salin di sini perintah daripada Allah langsung di halaman 25 sampai 26, perintah Allah kepada orang yang beriman dan perintah Allah kepada para nabi dan rasul supaya makan yang baik-baik. Di dalam hadis, makanan yang paling baik dikatakan superfood itu adalah buah tamar. Saya beli satu buku tempoh hari semasa buat umrah, Encyclopedia makanan. Sekali atas sekali makanan yang katakan superfood adalah buah tamar. Ceritanya banyak. Di antara dicontohkan, orang Badui itu dulu sampai sekarang dia tak kenal sangat buah-buah moden ni, apple, apa, anggur, tak kenal dia. Sebab hidup dia antara dia padang pasir dengan apa? Dengan ternakan dia. Lihat dia, kanser tak ada pada dia. Kolesterol tak ada pada dia. Penyakit-penyakit bahaya tak ada dia. Rupanya dikaji, dia makan apa dia? Korma dan susu, ima susu kambing ataupun susu unta. Dan orang Badui, saya pernah kawan-kawan dulu, Dr. Sulaiman tahulah, antara kawan saya orang Badui. Saya tanya kenapa mereka tak sakit? Kalau sakit, apa ubat mereka? Apa ubat mereka? Kencing. Tapi bukan kencing manusia, kencing unta dengan susu unta. Saya tempoh hari keluar tajuk, ya, saya tempoh hari pergi umrah, saya bawa rombongan ramai, pergilah ladang unta. Semua tak mau minum susu unta. Bila saya minum, semua nak minum. Sampai saya nak bawa balik, tak dapat. Di susu unta tak ada bau langsung, tak ada apa, macam susu lembu atasnya kan ada minyak kan, dia tak ada. Lemak, sedap, tak ada bau. Dia terus disuruh kita minum. Kemudian saya cakap, boleh tak saya dapatkan kencingnya? Dipukul punggung unta tu, diurut kencing. Subhanallah, satu unta kencing tak sampai setengah ni, sikitnya kencingnya. Tahu kencingnya dijual 20 rial. Dia punya susu 5 rial. Jadi saya nak minum dengan susu unta, kawan kita pun nak cuba. Jadi bagi dua lah. Bila saya minum, semua nak minum. Kami minum susu unta kerana rawat Rasulullah SAW pernah rombongan sahabat sakit, seluruhnya sakit. Kata Rasulullah SAW, beri dia obat susu unta dan kencingnya. Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Mukbil, saya baca dan saya dengar anak muridnya mengatakan, bila dia kena kanser, Syekh Mukbil ni, kata doktor, engkau tak boleh mengajar. Kalau engkau mengajar 6 bulan, 7 bulan, kau pergi.
Tapi Syekh Mugbil, dia tak percaya ni. Dibuang semua ubat-ubat doktor. Setiap hari diminum kencing unta dengan susunya 7 tahun setengah panjang umur. Syekh Mugbil. Kata doktor apa dia? Kalau engkau teruskan kesen kau ni dah teruk, 6 bulan 7 bulan kau akan innalillah. Kata Syekh Mugbil, aku buang ni semua, aku tawakal kepada Allah, kembali kepada tibun nabawi. Apa itu tibun nabawi? Diminum susu unta dengan kencingnya. Sama banyak. Separuh kencing, separuh susu. Ana minum, bukan ada rasa apa. Tak seperti pesingnya kencing-kencing yang lain. Cuma dia payau dan pahit sedikit. Itu saja. Jadi kalau antum besok pergi Mekah, kalau antum ada penyakit, minum. Susu ni, kencing unta, sunnah. Hidupkan sunnah. Ya kan? Jadi jamaah Singapura semua tak meminum. Jamaah Malaysia pun tak meminum. Bila saya minum, dia orang semua nak minum. Tiba-tiba orang Arab tu pukul juga, keluar juga kencing, dia orang rebut dia minum. Makanya ya, ambil kesempatan ni, bila kita nak minum, bila pergi Mekah. Saya tanya dengan dia, ada tak dijual? Katanya ada, tapi dia orang dah beli. Yang satu botol kecil, harganya RM50. Susunya, subhanallah, sebesar tu, susunya hanya RM5. Kencingnya RM50. Dia boleh. Tapi kalau saya beli pun buat apa kan? Sebab kena minum dengan susu unta. Itu rawatan Rasulullah SAW. Ya? Dicampur. Dicampur, digalur, dicampur, diminum. Nanti siapa pergi umrah, jangan lupa pergi minum. Minum ya, insyaAllah. Ini rawatan yang terbaik. Itu jawapan saya, insyaAllah. Ada soalan? Ya. Tidak boleh dikafirkan. Di ahli kiblah. Yang boleh kita mendoakan. Tanya Ustaz Idris, tanya Ustaz-Ustaz kita. Mengkafirkan dia sebab dia dikatakan ahli kiblah, itu kembalikan kepada Allah dosanya. Faham ya? Jangan kafirkan. Cuma apabila betul-betul dikafirkan oleh ulama, kita kafirkan seperti Syiah. Kita tak kompromi. Syiah dikafirkan sendiri oleh siapa? Oleh Imam Syafi'i. Sebab Syiah terang-terang mengkafirkan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Osman itu dikafirkan. Mereka katakan taghut, syaitan, macam-macam gelaran kepada para sahabat yang diridai oleh Allah SWT. Dikafirkan oleh mereka. Mengkafirkan sahabat, kekafiran itu akan terpantul kepada kita. Itu tidak boleh ya, insyaAllah. Apapun firqah kita yang ada di Malaysia, kita jangan kafirkan. Siapapun, jangan dikafirkan. Tolong ya. Kita bukan jamaah takfir. Ada soalan yang lain. Nampaknya tak ada soalan. Jadi siapa nak dapatkan buku Kutamar, kerana saya tak dapat kuliahkan pada hari ini, antum baca sendiri. Apakah khasiatnya? Subhanallah. Semalam Munir ada ikut ya? Antum ada ikut semalam kuliah ni? Siapa ikut kuliah dapat penjelasan, subhanallah, khasiat tamar yang sebenar. Dan dulu kita sibuk-sibuk dengan booster. Kasih anak kita pandai dengan makan booster. Rupanya dalam tamar lebih kaya daripada booster. Maka anak kita dibiasakan makan tamar. Hatta perempuan yang hamil, supaya anak dapat pemakanan yang baik, berilah tamar. Dan paling baik tamar adalah tamar Madinah. Di antara tamar Madinah yang paling baik adalah ajwa. Ajwa Rasulullah SAW sendiri tanam. Dan keberkatan Madinah, keberkatan tangan Rasulullah SAW dan keberkatan buah tamar tu, ajwa begitu tersebar. Dan kalau boleh makan tamar daripada Madinah. Kalau tak dapat tamar Madinah, ajwa, apa tamar Madinah, semua didoakan oleh salam keberkatannya. Dan Imam Nawawi dalam penjelasannya tentang tamar Madinah, kata Imam Nawawi, semua tamar Madinah adalah obat. Yang ada di dalam hadis, kebanyakannya ajwa. Tetapi ada juga hadis mengatakan tamar Madinah. Dan orang yang keracunan, kalau setiap pagi makan tamar Madinah 7 biji, dia akan hilang keracunannya. Yang katakan mukjizat ni, orang kena sihir. Tadi saya ceritakan dengan kelas muslimah. Ada seorang ibu dan bapa sering datang kuliah saya bawa air, minta ruqyah. Asal datang kuliah bawa air ruqyah. Saya tanya, apa sebab? Dia mengatakan, Ustaz, anak saya sejak 11 tahun sampai masuk menengah 3, dia perangainya luar biasa. Boleh nampak hantu semua. Saya cakap, bawa lah ke sini. Bila dia bawa kuliah, sampai dah berapa lama saya kasih air ruqyah tak berubah, saya cakap ke bapaknya, anda nak pergi umrah, anda beli sejumlah kurma ajwa, berikan kepada anak anda.
Sebab dalam hadis, ada 15 hadis, tamar ajwa boleh merawat keracunan dan sihir. Subhanallah, tanyalah. Nanti saya nak rakam. Lepas 3 bulan, anaknya normal. Dah tak jumpa hantu, dah tak minta air ruqyah lagi. 3 bulan saja. Cara dia beli banyak apa kurma ajwa, dibuang bijinya supaya jangan berat. Sebab bijinya berat. Dibuang, dibuang. Dan hari-hari dipaksa anaknya 7 biji. Paling kurang 7 biji. Subhanallah, tak salah saya tak sampai 3 bulan, normal. Yang dikatakan sihir, jumpa hantu dan sebagainya, tak ada lain. Dan budak ni punya kekuatan luar biasa. Dia pernah dicabar oleh kawannya, dibawa ke bilik mandi 3-1, budak-budak tu masuk hospital. Itu bapaknya mengadukan saya. Tiga-tiga masuk hospital, dia masih kuat lagi. Kita tak maulah kekuatannya kerana setan kan. Jadi kita rawat, alhamdulillah dia, dia jadi bagus. Antar baca. Antar baca, bila ada waktu ya, insyaAllah. Jadi itu khasiat tamar ya. Kalau boleh tamar ajwa. Maka ada di antara kita kalau kena sihir, di antara rawatannya adalah tamar ajwa, insyaAllah. Teruskan. Ada sekelompok penuntut ilmu mengatakan tidak boleh mengambil ilmu dari ustaz yang masuk TV ataupun video. Dan yang dianggap sebagai ahli bidah. Apa pendapat ustaz? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tak ada dalil, bermakna tak ada hukum. Syekh, Quran mengatakan allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa tidak tahu. Yang diajar oleh Allah SWT antaranya ilmu dunia ni. Allah mengatakan wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Aku jadikan di permukaan bumi ini untuk kamu semua. Kita khalifatul ard. Bukan khalifah Allah, khalifatul ard. Apa erti khalifatul ard? Kita wajib mengimarakan permukaan bumi. Di antara cara mengimarakan permukaan bumi dengan teknologi, betul kan? Teknologi ini kita punya sebenarnya. Tetapi oleh kerana dia sudah dikuasai oleh orang kafir, seolah-olah orang kafir punya. Tak, kita punya. Saya katakan ya, bila saya cuba berdakwah melalui YouTube, subhanallah, setiap malam berapa ramai kat YouTube tu. Dan sebelumnya saya gunakan apa? Gunakan internet. Gunakan, yang dikatakan YouTube patok dan sebagainya. Patok lah, sekarang patok kita lihat, memang berkembang. Dan YouTube, cuba lihat. Sampai bila saya pergi apa pergi shopping ke apa, orang tegur saya, ustaz tak ada kuliah hari ini, anda tanya entah kenalan anda di mana? YouTube. Tanya anak saya, kadang-kadang saya pergi shopping ke mana, sampai itu dia pergi Pekah, 2-3 orang orang Malaysia ditanya, ustaz apa malam ni ada paltok tak? Kata anak dekat Pekah ni, macam mana tak ada paltok? Sebab apa dia kenal kita kat paltok ataupun kat YouTube. Jadi kita katakan, kita ambil kesempatan untuk menyebarkan dakwah kita melalui YouTube, melalui Paltok, melalui TV, melalui apa saja. Lihat. Walaupun ada mengatakan tidak boleh, ini bermakna dia tidak mengikut pengembangan masa. Nabi mengatakan, "Idza kana min umuri dunyakum fa'alaikum." Apabila urusan dunia kamu, kamu uruskan. Urusan dunia adalah masalah teknologi, betul kan? Jadi gunakanlah. Sampai perang, kata Rasulullah SAW, kata Allah, gunakanlah secanggih-canggihnya. Betul kan? Jadi perang kita dua. Satu perang mengenai senjata, disuruh gunakan senjata yang paling canggih. Satu kita perang mengenai media. Bagaimana media boleh jatuhkan Iraq? Bagaimana media boleh jatuhkan ini? Media, kerja media dulu, betul kan? Bukan terus perang bawa senjata, media dulu. Bagaimana kita nak berjihad pakai media? Inilah waktunya. Macam mana sahabat, betul kan? Satu negara dijatuhkan dengan media dulu, propaganda media. Jadi media kita ada dua, satu elektronik dan satu media cetak. Kita gunakanlah semua. Ini media cetak kita gunakan, elektronik ni. Siapa tak mau gunakan, di ketinggalan zaman. Macam mana sahabat, betul kan? Jangan lupakan media ni. Ini adalah gelanggang kita untuk berdakwah lebih luas. Sampai orang Amerika boleh tengok kita punya dakwah di YouTube, di mana pun seluruh dia. Dan kalau kita tengok dia punya apa, dia punya graf, kita punya YouTube seluruh dunia. Sebab orang yang menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu ni. Saya pergi Palestin, banyak kedai di Palestin gunakan bahasa Melayu. Saya gunakan bahasa apa Arab, dia gunakan bahasa Melayu juga. Ini bermakna bahasa Melayu sudah meluas. Pergi Mekah, siapa pergi Mekah? Pergi Mekah tak tahu bahasa Arab, jangan risau. Penjual-penjual di Mekah rata-rata gunakan bahasa Melayu. Betul kan? Kita gunakan bahasa Arab, dia tak layan, dia gunakan bahasa Melayu juga. Dia nak apa? Nak mahirkan bahasa Melayu. Sampai di Palestin, saya terperanjat. Di Palestin rupanya banyak yang gunakan bahasa Melayu. Hebatnya bahasa Melayu. Bermakna orang yang berbahasa Melayu itu ada di mana-mana.
jangan silap, paltok kita, YouTube kita yang banyak melihat bukan orang Malaysia saja, seluruh dunia. Jadi gunakan ini untuk berdakwah. Saya mau mengatakan haram, bawa hujah. Makanya saya tanya, mana hujahnya? Selagi tak ada hujah, Allah mengatakan apa? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berilah hujah kamu jika kamu katakan benar haram. Ini silap. Maka saya katakan pertahankan ni. Teruskan sahabat. Di sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, bolehkah pihak pembangkang menyatakan khawarij? Dan di pilihan raya yang akan datang, jika ditakdirkan pembangkang menang, yeah, bagaimana pula pihak yang menyokong kerajaan? Bagi kita, siapa yang dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin yang sah, itu pemimpin. Bila suatu pemerintahan dilantik secara sah, saya mulis dalam hukum mengkafirkan pemerintah Islam, saya ada sentuh itu. Yang mana ulama-ulama kita mengatakan, setiap pemimpin yang dilantik secara sah, maka dia pemimpin. Lihat dia, dari Khalifah Rashidin. Lepas Khalifah Rashidin, Khalifah apa? Cuba lihat pertukaran kekhalifahan. Ulama salaf mengatakan siapa jadi pemimpin, dipimpin ataupun dilantik secara sah, maka kita wajib. Kalau ditakdirkan pembangkang memerintah, dia pilih oleh rakyat secara sah, kita kena wajib taat kepadanya, itu saja. Tetapi selagi pemimpin yang ada, kita kena taat kepadanya. Itu jawapan saya secara ringkas. InsyaAllah. Iya. Tidak boleh mentaati pemerintah yang dikatakan orang kafir. Ya. Adik gini sahabat. Tempoh hari ada orang bertanya kepada saya. Sebenarnya saya nak elakkan yang ini, tapi apa boleh buat. Kulil haqq walau kana mur. Keluar tajuk dulu daripada soalan entah. Ustaz, di kampung saya ni pembangkang orang Islam, tetapi pemerintah diwakilkan oleh orang kafir. Mana saya nak undi? Complicated mereka dibuat. Saya tanya kepada Ustaz Tuna, katanya walaupun pembangkang itu orang Islam, kita lantik dia dan kita undi dia. Saya katakan tidak, tetap orang kafir selagi pemerintahan Islam itu dijaga, terpelihara dan dia tidak jatuh. Dalil kami senang. Apabila Umar Ibn Khattab menguasai Mesir, Khibti, dikuasai 100%. Tidak diturunkan pemimpinnya. Tetap pemimpin yang lama dilantik sebagai pemimpin, tetapi orang Islam di sana kena wajib taat kepada pemimpin yang ada kerana di bawah pemimpin Islam. Oleh kerana pemerintahan Umar tu pemerintahan yang subhanallah luar biasa adilnya dan luar biasa baiknya, semua pemimpin-pemimpin Kipti tu, Mesir tu Kipti, masuk Islam. Satu-satu masuk Islam, lama rakyatnya masuk Islam. Oleh kerana pemimpin masuk Islam, rakyat semua masuk Islam. Dan dikatakan negeri Kipti itu sekarang negeri Arab, sedangkan dulu bukan negeri Arab. Mesir bukan negeri Arab. Siapakah jadikan negeri Arab? Umar. Dengan contoh Umar yang baik. Kita boleh baca satu buku yang ditulis oleh Aqqad Al-Faruq. Buku itu menceritakan bagaimana Umar menjadikan negeri Mesir negeri yang paling kaya, aman dan sebagainya. Tetapi bila penukaran khalifah kita yang tamak dengan dunia, yang tamak dengan kekuasaan, maka rakyat jadi huru-hara sampai sekarang. Jadi kalau ditakdirkan orang kafir ini di bawah pemerintahan Islam dan boleh mengekalkan pemerintahan Islam, walaupun kita undi orang kafir ni menjaga pemerintahan Islam, maka kita wajib mengundi kepada orang kafir ni. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengundi orang Islam boleh menjatuhkan pemerintahan Islam yang lebih parah nanti, maka kita haram mengundi orang Islam. Fatwa ini kita boleh lihat dalam berfatwa hatta oleh Utsaimin sendiri. Makanya dalam buku Demokrasi menurut nilaian Quran dan Sunnah, saya ada banyak sentuh masalah ini. Tapi orang kita, ustaz kita silap. Oh, dia mengatakan tidak boleh lantik orang kafir. Tidak boleh melantik orang kafir selagi orang kafir itu menjaga pemerintah Islam. Sebagaimana Kipti, negeri Mesir, dilantik oleh Umar, orang-orang kafir tetap jadi pemimpin. Tetapi dia menjaga pemerintah Islam, pemerintah Umar. Saya rasa kalau tak silap saya lah, kalau silap betulkan. Kenapa ya agaknya di Penang asyik orang kafir jadi pemimpin? Kerana di situ majoritinya orang kafir. Ditakuti orang Melayu tu tak tahu mengapa menyusun orang Cina. Orang Cina taat dan fanatik dengan bangsanya, betul kan? Makanya biarlah orang kafir Cina memimpin supaya dia tidak huru-hara. Begitu juga Singapura. Tengku kasih Cina, tengku kasih apa? Ambillah engkau, tidak engkau kacau kami. Itu taktik. Jadi kita katakan ya,
Yang anda katakan tadi apa maksudnya? Lagi sekali soal. Keumuman kami gini, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada pemimpin dalam hal maksiat kepada Allah. Di Singapura, pemimpinnya kafir. Rakyatnya sebagian Islam. Saya nasihatkan orang Singapura taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Sebagaimana apabila Musa dan Harun pergi Mesir, dia kena taat kepada Firaun. Tetapi dalam hal yang bawa maksiat tak boleh taat. Kerana hadis Bukhari ada dua bunyi hadisnya, dua jalurnya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Hadis yang kedua, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Jangan taat kepada siapa makhluk pun dalam hal maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan janganlah negeri kita diambil oleh orang kafir. Pikirkanlah. Bila orang kafir pemerintah, dia tak nak Islam. Tidak ada orang kafir yang senang Islam. Beri satu bukti orang kafir senang kepada Islam. Tidak kira Yahudinya ke, Nasraninya, Majusinya. Sebab Islam sudah mengatakan, Quran sendiri menceritakan bahawa Yahudi, Nasrani, Majusi tidak akan senang kepada anda. Majoritinya negeri Melayu ni, negeri Malaysia ni Islam. Macam mana orang kafir jadi? Boleh jadi pemimpin, kita muskil juga. Ya, boleh jadi pemimpin kerana berpecah. Betul kan? Perpecahan kita lemah. Quran mengatakan wala tafarraku. Perpecahan ni jadikan kita lemah. Bagaimana supaya kita jangan berpecah? Kita fikirkanlah. Tuan-tuan, Islam itu penyelamat. Kita kenapa tak selamat, kita tak kembali kepada Islam. Dan yang banyak kembali kepada Islam di Malaysia ni dengan pemikiran. Minta maaf saya sayang, betul kan? Tidak kembali kepada Quran Hadis. Dan kita yang nak kembali kepada Quran Hadis, mereka yang menguasai ini membahayakan kita. Betul kan? Apabila kita ajak umat ini kembali kepada Quran Hadis, orang-orang di luar yang banyak tidak pegang kepada Quran Hadis sangat membahayakan kita. Saya 4 kali ditangkap. Kenapa saya ditangkap? Kerana saya mengajak kepada Quran Hadis. Dan gagalnya kita menyusun negara kita, membetulkan negara kita sebagaimana kita tahu sekarang kerana kita tak kembali kepada Quran Hadis. Bagaimana Umar dapat menguasai Mesir kerana Umar kembali kepada Quran Hadis? Orang Mesir semua masuk Islam. Tetapi kita sudah menguasai Malaysia ini yang di dalamnya ada orang kafir dan 500 tahun lebih Islamnya, tapi orang kafir tak senang masuk Islam. Malah orang kafir benci kepada orang Islam. Kenapa? Kerana Islam kita apakah Islam yang tulen ataupun Islam tradisi? Kebanyakan Islam kita Islam apa? Islam tradisi. Betul kan? Nak kahwin Islam tapi kahwinnya bukan Islam. Tradisi. Dapat anak, nak kahwin, nak mati, nak dikebumikan, semua Islam tradisi. Di mana ada Islam yang kembali kepada Quran Hadis? Kitalah sekarang sedang berjuang untuk kembalikan Quran dan Hadis. Kejayaan kita adalah apabila kita dapat melaksanakan Quran Hadis. Sekarang di Malaysia belum dilaksanakan. Itulah yang kita harapkan. Kita dapat melaksanakan Quran Hadis. Kalau kita dapat melaksanakan Quran Hadis, percayalah kerana itu jaminan Allah dan Rasulnya. Kita berjaya. Ya kan? Bukan di masa apa dia? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Setiap minggu dibaca doa salam. Setiap hari Jumaat. Siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia sudah dijamin dapat kejayaan-kejayaan yang paling besar. Siapa menjamin Allah dan Rasulnya? Hadis Muslim. Jadi kejayaan kita adalah bila kembali kepada Quran Hadis. Kalau tidak, kita tak akan berjaya sampai kiamat. Mudah-mudahan kita dapat fahami. Satu soalan, ada soalan lagi? Ya, teruskan sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan raya boleh. Kerana apa? Saya katakan, kenapa kita mesti adakan pilihan raya? Kenapa? Kerana itu jadi kemestian. Okey? Tetapi kita katakan, kita tak menghalalkan pilihan raya. Sebab dalam Islam, pemerintahan, fa'amruhum syura bainahum wa syawiruhum fil amri. Dan banyak lagi ayat. Dalam Islam, urusan melantik pemerintah adalah syura. Fa'amruhum syura bainahum. Di ayat yang lain, wa syawiruhum fil amri. Tidaklah adakan syura. Adapun yang dikatakan parti demokrasi, adapun dikatakan pilihan raya, itu bukan Islam, itu parti jahiliah 100%. Tetapi kenapa kita masih pakainya? Kenapa kita masih menggunakannya? Kita beralasan dengan ayat Quran yang kita terpaksa. Ayatnya famanitur ghairu baghin wala adin fala ithma alaihi. Apabila kamu terpaksa, tak ada pilihan lain,
maka kita rukhsah, bukan menghalalkan, rukhsah keringanan sementara. Makanya orang yang terpaksa mengundi, orang yang terpaksa menggunakan sistem demokrasi, jangan dihalalkan, tetapi kita katakan terpaksa. Macam sekarang, siapa tak makan riba? Siapa tak terlibat dengan riba? Di sini angkat tangan, siapa tak terlibat dengan riba? Anta makan perata pagi-pagi pun terlibat dengan riba. Kenapa? Tepung tu daripada mana? Daripada luar. Angkut pakai apa? Kapal. Kapal tu tak urusan bank. Terpaksa. Tetapi dia terpaksa. Cuma anak nak katakan kepada antum, kalau antum tidak mengundi, penentuan pemerintah di Malaysia adalah parti undi, pilihan raya. Antum tak mengundi, orang kafir mengundi, diundinya, diangkatnya calon orang kafir, dia memerintah, apa jadi pada antum? Bahaya kan? Jadi kita kena keluar mengundi, undi orang Islam supaya dikekalkan pemerintahan ini orang Islam. Jangan sampai tidak mengundi, orang kafir semua mengundi. Ingat, dia demokrasi adalah suara ramai. Islam bukan suara ramai. Islam suara Quran dan hadis. Demokrasi sangat bertentangan dengan Islam. Sebab demokrasi asalnya bukan daripada Islam, asalnya daripada Greek sana, Yunan, Demoskratos. Pengertian Demoskratos, siapa ada Encyclopedia Britannica, cuba lihat ringkasnya di situ. Saya ada di rumah berjilid. Bila saya baca di situ, demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan demi kerana rakyat. Islam dari Allah untuk Allah demi kerana Allah. Bila demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan demi kerana rakyat, kebanyakan rakyat kita jahil, bodoh, betul kan? Minta maaf. Bila orang bodoh diberi kuasa untuk melantik pemimpin, siapa yang dipilih? Pelacur, pezina, peminum arak, pengedar dadah, Allah, macam-macam. Dia yang mengundi. Tetapi fa'amruhum syura, syura di dalam Islam yang melantik adalah ketua-ketua agama, orang-orang agama. Seperti mana Abu Bakar, siapa yang melantik? Yang melantik Umar, Osman, Ali dan sejumlah sahabat melantik dia sebagai khalifah. Tetapi yang melantik pimpin kita orang jahil, betul kan? Tetapi oleh kerana ini terpaksa, jadi kamu ambil kuasa ni. Kuasa apa? Kuasa mengundi. Kita gunakan kuasa mengundi, betul kan? Bila ramai orang Islam mengundi, mengundi orang Islam, orang Islam tak kaya tu. Tapi kalau orang Islam tak mau mengundi, kuasa mengundi, orang kafir mengundi, pilih orang kafir, apa akan jadi pada orang Islam? Negeri antum tergadai. Maka kita mengundi, kena bijak pandai dalam hal ni. Kalau undi kita boleh pecah, kafir bersatu boleh kuat, antum fikirkan. Kalau undi kita pecah, kepada ni, kepada ni, kepada ni, jumlah yang besar jadi kecil jadinya. Tapi kalau bersatu, jumlah yang kecil bersatu jadi besar. Makanya parti yang dikatakan bukan orang Islam, kalau dia bersatu, dia jadi besar. Bahaya pada negeri kita. Walaupun hadis hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman itu hadis lemah, tetapi hubbul antara orang beriman, beriman itu beriman, apa maksud saya, mencintai orang yang beriman, mencintai orang Islam itu wajib. Okey, bagaimana cara mencintainya? Selamatkan mereka. Bagaimana cara selamatkan mereka? Adakah negara? Bagaimana adakah negara? Caranya sekarang yang kita buat di Malaysia, terpaksa gunakan peti undi. Sahabat, insyaAllah masalahkan kita. Apa masalah kita sekarang? Terlalu banyak parti. Apa masalah kita sekarang? Terlalu banyak parti, tak bersatu. Apa yang saya sampaikan ya bukan emosi, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Saya rasa sampai di situ dulu sebab saya tak pernah sampai begitu lama apa berkuliah. Saya sudahi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. About the attitude.